Her. For Are You Ting Ting? Yes. Her. For Are You Ting Ting? Yes. Ria. Three. Me Tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Nations dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV. Ya pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini, ada kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan Ayah Roja dari Lialiut Brebes. Masya Allah, cantik banget sih Teh. Di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat natural nih, menaiki mobil terbuka dan dengan rambut terurai serta baju berwarna putih dengan senyum yang sangat lebar. Ayu Ting Ting berbaur bersama dengan masyarakat dan juga teman-temannya di sana. Ayu Ting Ting akan siap-siap nih untuk syuting perdana lagi tontonan Ayah dan juga Ayu yang memang hadir setiap Sabtu dan juga Minggu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan inilah kocaknya Ayu dan juga Ayah Roja saat syuting Ayah dan juga Ayu. Dan informasi terbaru nih untuk sahabat semua di rumah, khusus untuk kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, yang menurut jadwal Ayu Ting Ting akan off air di salah satu kota yaitu Bandung hari ini 5 bulan 3 2023. Ya, Ayu Ting Ting akan hadir bersama dengan artis-artis papan atas lainnya di Bandung dalam acara yang sangat spektakuler nih pemirsa. Dan inilah jadwal manggung Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting akan hadir malam ini di Bandung pemirsa, ya, di lapangan Fuseni Bandung, dipersembahkan oleh Bank BJB, Telkomsel, dan Sontens. Bagi sahabat semua, di sini ada ronde acaranya ya. Ayu Ting Ting akan hadir malam ini 19.00 waktu Indonesia Barat, dilanjut dengan Rar Boy Gang. Bagi sahabat semua, jangan lupa nanti malam ada Ayu di Bandung ini. Ya Allah, dinotik Teh Ayu, tulis Agustiansyah. Dan inilah penampilan Ayu hari ini ya, yang akan bersiap-siap nih menghibur sahabat semua di Bandung hari ini. Semoga sukses dan semoga lancar, amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga yang tak kalah menghebohkan, di sini Boy William memberikan klarifikasi dan juga memberikan penerangan mengenai hubungannya bersama dengan Ayu Ting Ting di acara bersama dengan Atta Halilintar. Di sini banyak sekali pertanyaan yang luar biasa yang Atta berikan kepada Boy William dan dijawab dengan sang lugas, bahkan ceria banget nih oleh Boy. Dimana di sini Atta menanyakan bahwa kedekatan Ayu dan juga Boy seberapa dekat, dan di sini Boy menjawab sangat dekat. Dan berapa kali komunikasi dalam sehari? Every day. Wow, setiap hari mereka berkomunikasi, sepertinya ini lebih dari seorang teman, bahkan seorang sahabat nih ya. Dan di sini Boy diberikan pertanyaan lagi, 3 kata untuk Ayu Ting Ting, dan di sini jawaban dari Boy William sangat menggemaskan. Ayu Ting Ting telepon aku malam hari ini, wah wah, sepertinya mereka memang sudah intens ya untuk berkomunikasi. Boy dan juga Ayu Ting Ting memang sudah tidak diragukan lagi nih kedekatannya. Oke, semoga semoga nih hubungan Ayu dan juga Boy makin lancar, makin dekat, dan pastinya makin baper aja nih orang-orang yang melihatnya ya. Dan banyak sekali ini komentar-komentar dari para sahabat melihat kedekatan mereka berdua bersama dengan Boy. Salah satunya dari Yuni, inilah alasan seorang Boy William sebagai sesama artis di Indonesia. Kalau analis ya, sebagai Changnya beda lagi dah artinya, sangat sayang. Udah tayang di YouTube-nya BW Mbak, cus nonton. Kamu sudah nyaman sama Boy Ayu? Kalian pikir mungkin kalian tidak bisa menikah karena suatu hal. Tapi sebenarnya kalian cocok karena kalian sering ngobrol dan nyaman. Karena pada dasarnya hubungan itu ngobrol, terjalinnya komunikasi antara lawan jenis nih. Kata-kata pamungkasnya, call me tonight, haha. Kata-kata pamungkas dari Boy William ya untuk Changnya Ayu Ting Ting. Boy Ayu sekarang semenjak dekat sama Ayu, gemesin ya, gemesin ya, haha, gemesin banget memang ya.
Boy terlihat lebih fresh, tambah cakep sekarang. Mungkin karena hati dia udah di titik happy banget kali ya. Beda banget pas di podcastnya salah seorang teman dia. Pokoknya di sini podcast Boy sangat fresh, luar biasa, penuh dengan keceriaan dan jawabannya sangat gemesin. Karena jawaban dari Boy William sedikit tidaknya membuat hati Atta luluh juga sambil tertawa bersama nih. Wah, sepertinya Atta juga sudah melihat nih bumbu-bumbu cinta di antara Boy dan juga Ayu. Namun mereka mungkin masih ragu untuk mengungkapkannya nih pemirsa. Dan semoga dia, jika ada yang dekat di satu sama lain, tidak ada rasa cemburu. Bahkan persahabatan mereka bisa langgeng selamanya. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan yang Mimin sampaikan dan Mimin sajikan menghibur. Dan pastinya ini Mimin sajikan untuk para fans Ayu dan juga para sahabat yang setia menonton podcast dari Boy Ayu dan Mimin. Oke, sahabat semua, selamat beraktivitas kembali. Selamat berhari libur. Semoga kita semua selalu berlimpah rezeki dan selalu sayang dengan orang-orang di samping kanan kiri kita ya. Oke, sahabat semua, Mimin akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayu juga, semoga lu happy. Thank you. Kak Ayu juga, semoga lu happy. Thank you. Kak Ayu juga, semoga lu happy. Thank you. Birds for her. For her. For her. For you thinking? Yes. Birds for her. For her. For her. For you thinking? Yes. Birds for her. For her. For her. For you thinking? Yes. Need tonight. Need tonight. Need tonight. I'm really scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate. Habis syuting kita hari ini, nanti tungguin di BW. Ini nyolong mobil Atta, guys. Bukan, ini mobil kamu, bro. Ya, aku aja baru mau pakai ini seatbelt. Sama-sama. Ini baju putih. Ya, mobilnya ternyata sama juga. Nanti tunggu di BW ya, sama AHA. Ya, tunggu di AHA. AHA tunggu BW. Collab AHA BW. Seru ya. Ini. Habis syuting kita hari ini, nanti tungguin di BW. Ini nyolong mobil Atta, guys. Bukan, ini mobil kamu, bro. Ya, aku aja baru mau pakai ini seatbelt. Sama-sama. Ini baju putih. Ya, mobilnya ternyata sama juga. Nanti tunggu di BW ya, sama AHA. Ya, tunggu di AHA. AHA tunggu BW. Collab AHA BW. Seru ya. Ini.